Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuyulah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini akhirnya sampai di puncak Gunung Hitam. Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas dari kejauhan karena adanya kabut tebal yang mengelilingi tempat tersebut. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini melihat ada patung batu di puncak gunung tersebut. Patung ini merupakan seorang lelaki yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sosok tersebut tampak menatap ke arah langit. Begitu melihat patung batu ini, ekspresi Chang Yuhua pada saat ini langsung menjadi bersemangat. Dengan berlinang air mata, ia mendatangi patung batu tersebut lebih cepat dan langsung berlutut. Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu pada saat ini juga mengikuti Chang Yuhua dan menatap ke arah patung batu tersebut. Meskipun diukir dari batu, tetapi patung ini tampak hidup dan tampak luar biasa. Terlebih lagi di telapak tangannya terlihat ada jantung guntur yang bercokol. Mata Xiaoyan selalu tertuju padanya dan pikiran Xiaoyan pada saat ini seperti tertarik oleh kekuatan yang kuat. Ilusi pada saat ini tampak memenuhi benak Xiaoyan dan Xiaoyan mengerutkan keningnya. Xiaoyan bisa mendengar adanya siulan di telinganya. Melihat situasi yang berada di sekitar, Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah pertempuran antara iblis dan invasi sensi pada saat dahulu. Xiaoyan kembali teringat pada adegan ketika Xiaoyan menghadapi bencana dewa. Bencana ini memungkinkan Xiaoyan untuk melakukan perjalanan melalui garis waktu masa lalu. Apa yang dilihat oleh Xiaoyan pada saat ini sama persis dengan apa yang pada saat itu dilihat oleh Xiaoyan. Xiaoyan bisa melihat pria yang merupakan penguasa guntur ekstrim yang membuka lengannya dan dikelilingi oleh banyak iblis aneh. Pria ini benar-benar berhadapan dengan banyak makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil memukul mundur mereka. Pria ini juga benar-benar menggunakan kekuatan guntur yang begitu kuat. Kecepatan dari pria ini juga sangat cepat dan kemanapun ia menyapu, guntur benar-benar akan memekakkan telinga dan meledak terus-menerus. Pemandangan pada akhirnya segera berubah dengan pria yang pada saat ini terlihat duduk bersila di puncak gunung. Tubuhnya tertutup debu dan vitalitas yang keluar dari tubuhnya tampak redup. Pria tersebut terlihat dipenuhi dengan keengganan dan bergumam bahwa meskipun ia akan mokat, jiwanya tidak akan pernah ikut mokat. Bersamaan dengan perkataan si pria yang terdengar, gambaran pada akhirnya kembali ke kondisi semula dengan Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah patung. Sementara itu kesedihan pada saat ini terlihat terpancar dari diri Chang Yuhua. Mata Chang Yuhua pada saat ini memerah seolah-olah ia telah mengalami banyak hal yang tak bisa dikatakan. Chang Yuhua pun berkata bahwa ia benar-benar tidak berguna. Ia tidak dapat melindungi garis keturunan dari keluarga Chang. Keluarga Chang telah musnah dan Chang Yuhua adalah anggota terakhir dari keluarga Chang. Ia benar-benar bingung mengenai apa yang harus ia lakukan dan bagaimana cara ia bertanggung jawab kepada para leluhur. Chang Yuhua pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan dan lanjut berkata agar senior pada saat ini membantu Chang Yuhua menyelesaikan metode rahasia menukar daging dan jiwa. Chang Yuhua bersedia menggunakan hidupnya untuk membangkitkan leluhurnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena ternyata tujuan Chang Yuhua adalah hal ini. Ia berharap Xiaoyan bisa menyelesaikan teknik segel terlarang untuk membangkitkan kembali leluhur keluarga Chang. Sementara itu Chang Yuhua pada saat ini kembali berkata bahwa ketika leluhur mereka berada di keluarga Chang dan masih hidup, keluarga Chang begitu makmur. Namun setelah meninggalnya leluhur dari keluarga Chang juga mengalami penurunan. Dengan begitu maka kebangkitan leluhurnya akan membalaskan dendam keluarga Chang yang selama ini terpendam. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan bergumam bahwa teknik terlarang ini membutuhkan kekuatan asli untuk diselesaikan.
Tampaknya itulah mengapa Chang Yuhua tinggal di ujung utara menunggu seseorang untuk mengambil kekuatan asli tersebut. Chang Yuhua benar-benar menunggu seseorang untuk mendapatkan jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan jantung guntur ekstrim. Dengan begitu, maka segel teri teknik terlarang ini benar-benar akan bisa membangkitkan leluhur keluarga Chang. Chang Yuhua pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ia bersedia mengorbankan apapun. Ia bersedia memberikan segalanya selama ia dapat membangkitkan kembali leluhur keluarga Chang. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan kembali bertanya, apakah leluhur keluarga Chang ini adalah penguasa sebelumnya dari Guntur Ekstrim? Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa jika penguasa Guntur Ekstrim sebelumnya adalah keluarga Chang dan Xiao Yan membangkitkannya, maka Xiao Yan tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan jantung Guntur Ekstrim tersebut. Itulah mengapa Xiao Yan pada saat ini bertanya terlebih dahulu kepada Chang Yuhua. Sementara itu Chang Yuhua pada saat ini segera berkata agar senior jangan khawatir. Guntur Ekstrim adalah barang yang pada saat ini tidak lagi memiliki pemilik. Membangkitkan kepala keluarga Chang tidak akan mempengaruhi kemampuan senior untuk mendapatkan Guntur Ekstrim. Xiao Yan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Chang Yuhua. Xiao Yan masih memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya. Bersama dengan hal tersebut, Chang Yuhua pada saat ini memberikan slip giok ajaib terlarang ke Xiao Yan dan kekuatan spiritual Xiao Yan segera menyapu ke arah slip batu giok. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit begitu Xiao Yan mempelajari teknik terlarang tersebut. Secara singkat, Xiao Yan pada saat ini mengetahui bahwa teknik terlarang ini merupakan teknik yang tidak lengkap. Xiao Yan pun bergumam bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil menggunakan teknik terlarang ini. Ini benar-benar merupakan produk cacat dan tidak lengkap. Jika begitu permasalahannya, bagaimana mungkin Chang Yuhua akan bisa membangkitkan kembali leluhurnya? Selanjutnya, Xiao Yan sedikit merenung dan Xiao Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak yakin Chang Yuhua akan menggunakan teknik ini untuk menyelamatkan leluhurnya. Justru sebaliknya, tampaknya Chang Yuhua benar-benar ingin langsung menghancurkan sisa jiwa dari leluhurnya. Xiao Yan pada saat ini menunjukkan ekspresi yang aneh. Xiao Yan benar-benar merasa cukup bingung dengan apa yang pada saat ini sesungguhnya diinginkan Chang Yuhua. Sementara itu di sisi lain, Chang Yuhua segera merubah segel tangannya dan segel darah terus mengembun dan menampar ke arah patung batu di hadapannya. Tiba-tiba sebuah petir jatuh dari langit dan menghantam patung batu tersebut. Patung batu ini tiba-tiba berbau darah sebelum akhirnya terlihat bergetar. Chang Yuhua juga pada saat ini berteriak kepada Xiao Yan agar senior dengan cepat menggunakan teknik terlarang. Ia bersedia menggunakan jiwa dan raganya sebagai imbalan atas kebangkitan leluhurnya. Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan Xiao Yan tidak menggunakan teknik terlarang untuk membantu Chang Yuhua. Justru pada saat ini Xiao Yan dengan cepat melesat mundur menjauh dari Chang Yuhua. Mundurnya Xiao Yan ini membuat Chang Yuhua tiba-tiba berbalik dengan ekspresi garang di wajahnya. Chang Yuhua kembali berteriak mengapa senior tidak mengambil tindakan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini patung batu di hadapannya segera mengeluarkan suara klik. Chang Yuhua juga pada saat ini segera menyemburkan kembali seteguk besar darah yang langsung menyatu dengan patung batu. Tiba-tiba jiwa Xiao Yan bergetar karena jeritan jiwa yang datang dari patung batu pada saat ini benar-benar terpancar dengan kuat. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ini merupakan kebencian yang begitu kuat yang berasal dari patung batu. Jiwa yang ada di patung batu tersebut mungkin sudah kehilangan akal sehatnya sejak lama. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening sambil menatap ke arah Chang Yuhua yang pada saat ini telah benar-benar berubah menjadi merah. Sosoknya lanjut menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi galak. Xiao Yan pun bertanya, mungkinkah Chang Yuhua sudah mengetahui bahwa jiwa leluhurnya telah sepenuhnya kehilangan kendali dan telah dipenuhi dengan kebencian akibat iblis? Itulah alasan mengapa ia ingin menghancurkan jiwa leluhurnya sejak awal. Xiao Yan pada saat ini terdiam bersama dengan Yang Mulia Ratu yang terus-menerus mengikuti Xiao Yan di belakangnya.
Sementara itu di sisi lain, Chang Yuhua pada saat ini seketika berteriak bahwa ia adalah Raja Petir Abadi. Bersamaan dengan teriakannya yang terdengar, aura Chang Yuhua juga pada saat ini melonjak. Seutas guntur juga pada saat ini meraung dan segera jatuh ke tubuh dari Chang Yuhua. Dalam sekejap pada saat ini tubuh Chang Yuhua benar-benar hancur sebelum akhirnya kembali pulih. Tubuh Chang Yuhua pada saat ini tampaknya bertransformasi menjadi semakin kuat tetapi tampak terlihat menyedihkan. Guntur yang seperti benang pada saat ini tampak terlihat terjerat di samping Chang Yuhua. Sosoknya segera melangkah maju dengan telapak kakinya dan tubuhnya langsung mendekati Xiao Yan. Seperti apa yang dilihat oleh Xiao Yan di dalam ilusi, sosok ini benar-benar menampilkan seni menggerakkan guntur. Dengan bantuan kecepatan yang menakutkan dari jantung guntur, ia dapat menggerakkan dirinya sendiri dan mencapai efek teleportasi. Chang Yuhua pada saat ini mengangkat lengannya yang berlumuran darah dan mengarahkannya ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan secara alami pada saat ini telah bersiap untuk hal ini. Tombak bencana pada saat ini muncul di telapak tangan Xiao Yan dan dua kekuatan guntur segera dituangkan. Sesaat kemudian tombak ini pun segera melesat. Dalam sekejap mata terjadi tabrakan di udara dan suara ledakan terdengar menggema ke segala arah. Saat ini Chang Yuhua terguncang setelahnya dan ia kembali mengeluarkan seteguk darah. Mata Xiao Yan menyipit karena meskipun jiwa dalam patung batu ini sepertinya mengendalikan Chang Yuhua, tetapi kekuatan fisik sesungguhnya dari Chang Yuhua tidak akan bisa menahan kekuatan guntur ekstrim. Xiao Yan pun bergumam bahwa niat awal Chang Yuhua mungkin bukanlah sebuah permasalahan. Ia mungkin benar-benar ingin menukar nyawanya dengan kebangkitan leluhurnya. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa leluhur dari keluarga Chang benar-benar telah lama kehilangan kecerdasannya. Ia benar-benar dipenuhi dengan kebencian iblis dan ini merupakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Terlebih lagi karena Chang Yuhua memiliki darah keluarga Chang, maka ia pada akhirnya dikendalikan oleh jiwa jahat tersebut. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Chang Yuhua dan menatap ke arah patung batu sebelum akhirnya sayap dewa bela diri Xiao Yan muncul. Selanjutnya Xiao Yan segera melesat dengan kecepatan yang langsung meningkat drastis. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghantam patung batu, tetapi pada saat yang bersamaan rangkaian guntur yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi Xiao Yan dan tampak seperti dipanggil. Kecepatan guntur ekstrim ini secara alami lebih cepat jika dibandingkan dengan kecepatan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, perlindungan terhadap guntur Xiao Yan benar-benar tidak bisa diremehkan. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak memiliki rasa takut dan Xiao Yan masih terus melesat. Void God Armor juga pada saat ini muncul di tubuh Xiao Yan. Hal ini juga akan meningkatkan kekuatan pertahanan Xiao Yan ke kondisi terkuat. Xiao Yan pada saat ini juga berpikir bahwa jika sosok tersebut bisa menjaga jiwanya tetap hidup, pasti ada sesuatu yang mencurigakan pada patung batu tersebut. Menghancurkannya sepenuhnya akan segera melepaskan jiwa dari sosok tersebut. Dengan begitu barulah Xiao Yan akan bisa menahan dan menyegelnya untuk juga sekalian menyelamatkan Chang Yuhua. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan pada saat yang bersamaan Chang Yuhua pada saat ini segera bergegas mengejar Xiao Yan. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata apakah ia tahu bahwa ia adalah garis keturunan terakhir dari keluarga Chang. Sebagai leluhur dari keluarga Chang, seharusnya ia tidak memusnahkan klan dengan tangannya sendiri. Jika ia terus memaksakan hal ini, maka tubuh Chang Yuhua benar-benar tidak akan bisa menahan kekuatan guntur. Pada akhirnya tubuhnya akan hancur dan keluarga Chang benar-benar akan lenyap dari dunia ini. Menanggapi hal tersebut, sosok yang pada saat ini mengendalikan Chang Yuhua berkata bahwa tubuhnya sudah lama mokat. Tetapi meskipun begitu, jiwanya pada saat ini masih abadi. Keluarga Chang juga telah makmur selama ribuan tahun dan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin generasi muda seperti Xiao Yan bisa berbicara omong kosong dengan penuh kebohongan seperti itu? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa ia pada saat ini sedang mengendalikan garis keturunan terakhirnya. Mungkinkah ia pada saat ini tidak bisa melihat ke dalam ingatan dari Chang Yuhua?
Wajah gila Chang Yuhua pada saat ini tampak terlihat sedikit membeku, dan setelah beberapa saat, jiwa yang menguasai Chang Yuhua segera mengeluarkan raungan yang sangat kuat. Sepertinya ia baru saja mendengarkan dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Ia mengetahui hal ini melalui ingatan Chang Yuhua bahwa Chang Yuhua adalah garis keturunan terakhir keluarga Chang. Sosok tersebut pun segera berteriak bahwa ia tidak menyangka ia benar-benar telah mokad. Terlebih lagi keluarga-keluarga yang pernah berafiliasi dengan keluarga Chang pada akhirnya bergabung untuk menyerang keluarga Chang sendiri. Ia tidak bisa menerimanya dan ia akan membangkitkan dirinya dan menghabisi semua keluarga tersebut. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan segera bertanya kepada sosok tersebut mengapa senior pada akhirnya terjatuh dan mokad. Mata Chang Yuhua pada saat ini menunjukkan kepanikan dan sosoknya bertanya-tanya mengapa ia bisa mokad. Apa yang terjadi kepadanya dan ia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Xiaoyan menatap ke arah sosok Chang Yuhua yang pada saat ini tampak terlihat mencoba untuk mengingat. Sementara itu Xiaoyan segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut dan mulai kembali berbicara. Xiaoyan berkata bahwa sesungguhnya tidak peduli apa yang telah terjadi dengan senior. Hal tersebut sudah berlalu sangat lama dan para junior akan dapat memenuhinya untuk para senior. Sosok tersebut pada saat ini tampak terlihat terdiam dan Chang Yuhua segera mulai kembali berbicara perlahan. Chang Yuhua berkata bahwa ia tidak menyangka keluarga Chang akan menurun hingga ke titik ini. Garis keturunan mereka benar-benar akan mokad. Kekuatan fisik di tubuh ini juga terlalu lemah untuk memenuhi persyaratan kebangkitannya. Begitu selesai berbicara, Chang Yuhua melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa anak ini cukup pintar dan memilih tubuh yang lebih cocok untuknya. Xiaoyan pada saat ini terdiam karena Xiaoyan telah mengetahui mengenai hal ini. Tampaknya leluhur dari keluarga Chang pada saat ini juga tertarik untuk mendapatkan tubuh Xiaoyan demi bisa menopang kebangkitannya kembali. Xiaoyan lanjut sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini tanpa ragu-ragu segera kembali bergegas menuju ke arah patung batu. Jika Xiaoyan menunda lebih lama, kemungkinan besar Chang Yuhua benar-benar akan segera kehilangan nyawanya sepenuhnya. Tombak bencana pada akhirnya segera kembali melesat ke tangan Xiaoyan dan kekuatan guntur kembali dialirkan. Xiaoyan selanjutnya melemparkannya ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara ledakan segera datang dari ujung dan Xiaoyan pada saat ini seketika mengerutkan kening. Patung batu yang baru saja dihantam oleh Xiaoyan tidak meledak seperti apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini terlihat juga ada sesosok yang menghalangi patung batu tersebut. Sosok inilah yang pada saat sebelumnya memancarkan suara ledakan ketika melesat untuk melindungi patung batu. Sosok ini juga tidak lain adalah lelaki tua yang pada saat sebelumnya memarahi Xiaoyan dan memerintahkan Xiaoyan untuk pergi. Sosok tersebut pun segera berteriak bahwa ia benar-benar mencari kematian. Ia benar-benar berani datang ke sini dan jika begitu permasalahannya, maka ia akan dimakamkan di tempat ini. Xiaoyan pada saat ini dengan dingin segera berteriak jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan ingin melihat apakah si pria memiliki kemampuan ini. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini segera melonjakkan guntur di dalam tubuhnya. Selanjutnya guntur langsung dilesatkan ke arah lelaki tua yang menghalangi patung batu. Pria tua itu pun melambaikan lengan bajunya dan sosoknya pada saat ini segera berhadapan dengan guntur. Sosoknya lanjut menentuh alisnya sebelum akhirnya pada saat ini area di sekitar seperti berada di bawah kendalinya. Pria itu juga lanjut berkata bahwa segel di sini adalah hasil karyanya selama puluhan ribu tahun. Jika ia berani masuk ke sini, maka ia benar-benar akan mokad. Ekspresi di wajah si pria pada saat ini tampak terlihat ganas ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian pandangannya beralih ke arah Chang Yuhua yang berada tidak terlalu jauh dari Xiaoyan. Sosoknya bergumam bahwa aura dari sosok tersebut merupakan keturunan keluarga Chang. Selain itu ia juga ingat bahwa sosok tersebut pernah datang ke sini sebelumnya dan si pria pernah mengusirnya.
Apakah ia juga pada saat ini bersih keras untuk datang kembali ke tempat ini? Menanggapi hal tersebut, Chang Yuhua pada saat ini sedikit menoleh dan sosoknya pada saat ini segera mulai bergumam dengan suara rendah. Sosok Chang Yuhua bertanya, bukankah ini adalah Xu Guan? Pria tua itu seketika ternganga dan tidak menyangka bahwa Chang Yuhua akan bisa mengenalinya. Xu Guan terkejut, tetapi ketika ia memikirkan mengenai suara dari sosok tersebut, suara ini benar-benar familiar dan suara ini sama seperti suara penguasa jantung guntur ekstrim. Sosoknya pada akhirnya tanpa sadar bertanya, apakah ini adalah suara Tuan? Chang Yuhua pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dengan ekspresi galak dan menunjuk ke arah Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata agar Xu Guan pada saat ini mengalahkan pria tersebut, jiwa dari tuannya tidak akan pernah hancur. Setelah melukai pria tersebut dengan parah, maka ia akan dapat membantu tuannya untuk mendapatkan tubuh pria tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chang Yuhua, Xu Guan pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Sosoknya pada akhirnya segera kembali melambaikan tangan ketika membentuk segel yang melingkari tubuh Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa di bawah segel ketat yang ia berikan ini, bahkan jika kekuatan fisik Xiaoyan lebih unggul, ia pasti akan mokat di sini hari ini. Jika melihat seluruh sensi, ia merupakan orang pertama yang paling menguasai teknik segel. Formasi ini juga telah ia siapkan khusus untuk mereka yang memiliki kekuatan fisik yang kuat. Hari ini adalah waktu yang tepat baginya untuk bisa mencoba segel tersebut kepada Xiaoyan. Si pria pada saat ini tampak terlihat percaya diri ketika terus-menerus banyak bacot di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak terlalu khawatir karena ada Goyan. Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada si pria, apakah yang baru saja dikatakan oleh si pria itu memang benar? Mungkinkah di antara para dewa ia adalah orang pertama dan orang paling kuat dalam teknik penyegelan? Menanggapi apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan, si pria dengan bangga berkata bahwa ia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mempelajari teknik terlarang. Jika Xiaoyan tidak percaya, maka Xiaoyan bisa mencoba dan Xiaoyan akan bisa mengetahuinya. Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan segera menepuk lengan bajunya ketika memerintahkan Goyan keluar. Goyan pun segera melesat sementara Xiaoyan bertanya apakah Goyan mendengar perkataan si pria sebelumnya. Ia mengaku sebagai orang nomor satu dalam seni segel di seluruh dunia sensi. Sebaiknya Goyan pada saat ini keluar dan memberinya pelajaran. Goyan yang keluar pada saat ini seketika tampak mengerutkan kening dan bertanya apakah ia benar-benar mengaku sebagai orang nomor satu di sensi yang menguasai teknik segel. Apakah ia tidak salah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria? Sudah lama sekali tidak ada yang menantang Goyan, oleh karena itu biarkan Goyan pada saat ini melihat kemampuan orang nomor satu di sensi. Begitu selesai berbicara, pada saat ini cahaya biru segera keluar dari mata Goyan yang besar. Banyak segel yang menyelimuti Xiaoyan pada saat ini seketika runtuh. Goyan pada akhirnya dengan penuh kekecewaan segera bertanya apakah hanya itu kemampuan segelnya. Di sisi lain, Xu Guan pada saat ini terkejut melihat segel yang telah ia bentuk benar-benar dihancurkan. Ekspresi di wajahnya sedikit membeku dan sosoknya bertanya, mata biru besar apakah ini? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menambahkan dengan suara rendah di sebelah Goyan ketika meledek ke arah si pria. Xiaoyan berkata bahwa pria tersebut mengatakan ia melakukan segel ini selama puluhan ribu tahun. Xiaoyan khawatir akan sulit bagi Goyan untuk bisa menghancurkan setiap segel yang dibentuk oleh si pria. Oleh karena itu, Xiaoyan ingin memberitahu agar Goyan terus-menerus berhati-hati. Goyan menanggapi perkataan Xiaoyan dengan ledekan ketika bertanya apakah itu memang benar. Apakah ia benar-benar telah menghabiskan waktu puluhan ribu tahun? Betapa bodohnya menerapkan segel sampah seperti ini dengan waktu puluhan ribu tahun. Setelah Goyan selesai berbicara, cahaya biru di mata besarnya meledak dan menyapu ke sekitar. Segel-segel yang berada di gunung hitam ini seketika dihancurkan oleh Goyan.
Segel yang telah diterapkan selama 10.000 tahun benar-benar langsung runtuh tanpa tersisa. Chugan juga pada saat ini terkejut dan berteriak bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Ia benar-benar telah menghancurkan mahakaryanya dan ia pada saat ini harus mokat. Menanggapi perkataan si pria, Goyan pun segera bertanya apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan mahakarya. Segel-segel di tempat ini merupakan segel yang tidak lengkap, terlebih lagi segel-segel ini juga tidak otentik. Segel-segel ini ia terapkan dan ia dapatkan dari orang lain untuk ditempatkan di tempat ini. Bagaimana mungkin segel-segel murah dan banyak di dunia luar seperti ini disebut dengan mahakarya? Jika ia memang ingin melihat sebuah mahakarya, maka ia bisa memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Goyan. Sementara itu di sisi lain, Chugan pada saat ini menggertakkan giginya dan tampak tidak tahan dengan perlakuan Goyan. Sosoknya seketika melesat dan berniat untuk langsung menyerang ke arah Goyan. Namun pada saat yang bersamaan, cahaya biru pada saat ini segera melesat ke arah Chugan. Selanjutnya cahaya biru ini menyelimuti Chugan. Chugan juga terdiam sejenak dan menatap ke arah Goyan yang pada saat ini masih membentuk segel. Chugan pada saat ini terus-menerus memperhatikan Goyan seolah-olah ia tidak ingin kelewatan kesempatan memperhatikan segel tersebut. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, pada akhirnya segel yang dibentuk oleh Goyan benar-benar terbentuk. Tidak ada fluktuasi aura yang kuat dari segel tersebut. Segel ini juga pada akhirnya berubah menjadi transparan dan bahkan Xiaoyan yang tidak menguasai teknik segel. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan segel tersebut. Terlebih lagi Chugan pada saat ini tersenyum dan tampak meledek dengan apa yang dilakukan oleh Goyan. Chugan pun seketika berteriak bahwa ini hanyalah segel tingkat rendah dan bagaimana mungkin ini bisa berguna. Begitu selesai berbicara, sosoknya kembali bergetar dan ekspresi di wajahnya pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Sosoknya seketika kembali melesat untuk menyerang langsung ke arah Goyan. Namun pada saat ini si pria tampaknya benar-benar tidak bisa mendekati Goyan karena sosoknya terus-menerus berada di tempat semula. Begitu ia melesat, ia akan kembali datang dan berdiri di posisinya. Si pria pada saat ini menggertakkan gigi dan benar-benar kebingungan dengan apa yang pada saat ini terjadi. Sementara itu Goyan pada saat ini berkata bahwa pemahaman si pria benar-benar sangat salah. Ia memang tahu segalanya tentang segel dan sekalipun ia bisa membuat begitu banyak segel, ia pada saat ini belum benar-benar menemukan terobosan nyata. Jika ia ingin melangkah lebih jauh, maka ia harus memahami suatu hal. Untuk bisa menguasai teknik segel, yang diperlukan paling utama adalah bakat. Dengan penuh bangga, Goyan pada saat ini menepuk dadanya dan berkata contohnya adalah Goyan. Namun tidak peduli seberapa kuat ia pada saat ini mencoba, ia pada akhirnya hanya berputar-putar dan kembali di tempatnya semula. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Chang Yuhua segera menatap ke arah Chugan dengan mata dingin. Sosoknya segera berteriak apa yang pada saat ini sedang dilakukan oleh Chugan. Apakah ia pada saat ini berani untuk tidak mematuhi perintahnya? Sebaiknya ia pada saat ini bertindak dengan cepat untuk bisa mengalahkan pria tersebut. Chugan pada akhirnya kembali dipenuhi dengan amarah yang semakin melonjak begitu menatap ke arah Xiaoyan dan Goyan. Sosoknya pada saat ini segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Aura Chugan seketika meledak dan aura yang dipancarkan pada saat ini setidaknya merupakan langkah kelima keabadian. Fluktuasi di tubuhnya juga pada saat ini masih meningkat terus-menerus. Sementara itu di sisi lain, Goyan pada saat ini menyelinap ke bahu Xiaoyan dan berkata dengan adanya Xiaoyan, menurutnya ia bisa apa? Mendengar kata-kata terakhir dari Goyan, sosok Chugan pada saat ini benar-benar memiliki mata yang memerah. Sosoknya selanjut berteriak bahwa ia ingin melihat apakah mereka akan bisa melanggar segel ini. Chugan pada saat ini segera mengubah segel di tangannya dan berteriak ketika mengeluarkan teknik terlarang pengumpulan dewa.
Sesaat kemudian, segel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah menjadi untaian kekuatan yang menyelimuti dirinya. Sugan juga pada saat ini seketika bergegas melesat, begitu juga dengan sosok Chang Yuhua. Dua sosok pada saat ini melintasi kehampaan, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka bergegas menuju ke arah Xiaoyan secepat guntur dengan suara dentuman sonik. Xiaoyan yang berada di dalam kehampaan pada saat ini menatap ke arah mereka yang menyerang. Sementara itu Goyan bersembunyi di balik lengan baju Xiaoyan, sementara Yang Mulia Ratu. Tampaknya Yang Mulia Ratu pada saat ini sama sekali tidak berniat membantu Xiaoyan. Menghadapi serangan dari kiri dan kanan ini, Xiaoyan juga pada saat ini tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini mata Xiaoyan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Chang Yuhua memiliki alasan, Xiaoyan tidak lagi terlalu peduli.